Assalamualaikum, Kidarin Labas. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Welcome back to my channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini aku bisa buat video lagi. Aku sudah libur sekitar lebih dari 2 pekan ya. Vakum, nggak nge-YouTube karena selama Ramadan ini aku memang sibuk buat roti-rotian. Ya, belajar buat roti-rotian buat suami aku orang Maroko karena dia makannya roti-rotian saat berbuka puasa. Di video kali ini aku mau menceritakan dan juga memperlihatkan kepada kalian bagaimana sih pemandangan desa Etelha Khemiset Maroko. Karena pada hari Rabu lalu ya, tanggal 5 Mei itu kita jalan-jalan ke desa Etelha. Nah, seperti apa pemandangan desa Etelha pada bulan Mei? Keep on watching. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Inilah pemandangan sawah gandum yang menguning di desa Etelha, Khemiset, Maroko. Kota Khemiset ini kota kecil ya, dan aku lagi ada di desa Etelha. Sore ini kita jalan-jalan menghirup udara segar di desa Etelha, Khemiset, Maroko. Ini gandumnya sudah mulai menguning yang insya Allah akan panen setelah Ramadan. Oh maaf ya guys, ini aku lupa bersihkan kamera karena lama banget kan aku nggak ngevlog. Dan di samping sawah gandum ada kebun zaitun milik pamannya suami. Kita mau masuk ke sini ke kebun zaitunnya. Anakku Yasir ikut juga ke desa, tapi dia takut sendirian. Ditinggal Baba Khalid sebentar. Itu dia manggil-manggil Baba, Baba. Anak-anak khaf, katanya takut. Jalan di area kebun zaitun ini harus hati-hati karena banyak banget tanaman-tanaman berduri, jadi harus pakai sepatu ya, harus hati-hati. Ini suamiku Khalid lagi ngambil tanaman mirip elkok dan katanya bisa dimakan. Jadi suami aku setiap ke desa saat musim semi, mau musim panas ya, ini kan bulan Mei kita ke desa, selalu ngambil tanaman ini. Dia suka banget makan tanaman ini. Ya katanya mirip elkok sih. Kalau aku kurang suka dengan tanaman ini. Nah, ini kita nemu kura-kura guys lagi tidur. Ya saat musim semi mau mendekati musim panas ini biasanya kita nemuin kura-kura di kebun zaitun lagi hibernat. Udah kita biarin aja ini ya tidur lelap. Oke guys, sekarang kita mau pulang. Ini aku jalannya harus hati-hati. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.